Sebuah postingan video dibagikan akun Instagram berikut. Dalam video tersebut terlihat seorang kakek yang terlihat sehat. Dia mengenakan kopiah merah lengkap dengan setelan baju rombongan jemaah umroh. Pada video berikutnya, kakek berkacamata itu juga masih terpantau aktif. Dia tertangkap kamera jamaah lain sedang menggunakan earphone warna putih. Dan tepatnya pada malam hari, tiba-tiba terlihat pramugari pesawat mendekat ke kursi kakek tersebut. Suatu hal yang tidak dikehendaki menimpa kakek yang merupakan salah satu rombongan jamaah. Kemudian beberapa saat, pramugari dibantu jamaah lain menggotong si kakek ke belakang dalam keadaan sudah tidak berdaya. Perekam video juga memperlihatkan momen sedih perempuan yang diduga adalah istri dari kakek tersebut. Perempuan usia lanjut itu tampak mengusap pipinya dengan kertas tisu. Momen yang ditunggu-tunggu bersama sang suami itu berubah menjadi duka. Sayangnya, hingga kini tidak ada informasi soal identitas dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Hingga unggahan ini viral, banyak warganet yang berkomentar dan turut mendoakan kakek dan nenek tersebut untuk menyampaikan turut berduka cita atas musibah tersebut.